Halo Pak. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Iya, baju baru. Mari nanya. Tadi Pak, hasil pertemuan sama direksi PLN-nya apa, Pak? Pertemuan sama direksi PLN-nya apa, Pak? Ya, ini sangat bagus. PLN ingin menambah daya untuk DKI sangat besar untuk mengantisipasi investasi-investasi yang masuk ke DKI, juga sarana prasarana yang sekarang ini mulai kita sudah kerjakan, ya, kayak mengantisipasi kebutuhan MRT, nanti kebutuhan untuk monorail, nanti kebutuhan untuk pertumbuhan properti yang sangat melonjak, kemudian kebutuhan untuk kawasan ekonomi khusus di Marunda, semuanya diantisipasi terlebih dahulu. Dan kita tadi sudah hitung-hitungan dengan PLN. Moga-moga ini dalam waktu yang cepat, karena trasenya sudah ada, itu segera bisa ditingkatkan. Sekarang ini kira-kira 6.000 dan akan di 6.000 megawatt dan akan dinaikkan lagi menjadi kira-kira di atas 10.000. Ini permintaan dari Pemprov DKI, Pak? Iya, ini untuk mengantisipasi, ya. Bekerja seperti ini, jangan nanti semua siap-siap, MRT-nya siap, monorail-nya siap, ya kan, propertinya tumbuh bagus, kawasan ekonomi khususnya ada, listriknya nggak ada, nggak siap. Ini apa, ya, bekerja itu mengkonsolidasikan semua lembaga, ya, seperti ini, institusi seperti ini. Memang ini perlu sebuah konsolidasi total agar sambung nanti semuanya. Pak, hari ini jadi ketemu dengan Jakarta Modern? Hari ini. Kayaknya nggak tahu, saya belum dapat kabar. Kita undang semuanya. Iya, nyatanya aja. Kendalanya apa sih, Pak? Apa? Kendalanya saat ini yang... ya, dokumen-dokumen administrasi yang kita minta. Untuk saya keluarkan surat itu harus saya pegang, dong. Nanti setelah, saya nggak tahu jam berapa dengan Jakarta Monorail. Kalau mereka siap, ya langsung saya, nanti saya sampaikan apa adanya. Soal Deep Tunnel, Pak. Deep Tunnel, pemerintah pusat sudah bahkan sekitar. Apanya? Deep Tunnel. Yang jelas sudah kita masukkan ke dalam RPJMD. Dewan sudah menyetujui dan itu akan dilakukan dengan pola investasi. Jadi pola investasi hitung-hitungannya untung dan rugi oleh investor. Kalau kebutuhan kita untuk tol, untuk skenario kalau ada banjir, itu yang dari kita. Tapi kita nggak keluar duit. Pusat menilai itu tidak efektif. Ya, kalau menggunakan APBN atau menggunakan APBD gitu, hitung-hitungannya gitu. Kalau saya membuat, misalnya buat melebarkan sungai atau membuat waduk dengan deep tunnel itu biayanya berapa. Tapi ini kan hitung-hitungan investasi, investor. Jadi beda, cara ngitungnya beda. Tetap jalan, ya, Pak, ya? Tetap jalan, ya? Selama investor masuk, mau. Ya. Pak, katanya dipanggil Komnas HAM, ya, Pak? Enggak itu. Terkait dengan warga Muara Baru. Enggak itu? Enggak? Enggak ada? Enggak ada panggilan atau enggak ada informasi dari Komnas HAM? Enggak ada informasi, enggak ada panggilan. Oh, makasih, ya, Pak. Ya, yuk. Pak Said, ya, Pak? Mas. Said. Wah, goyang udah nih. Tentang lingkungannya udah ada yang ada wacana belum bisa. Kalau udah ada pendatang,
kasus. Ibu-ibu dari Tangerang Terima kasih.
Bapak Haji Joko Widodo akan memotong kue ulang tahun Persatuan Wanita Betawi yang ke-29. Semuanya.
kiranya salah satu tahun tahun ini beliau berangkat ke Tanah Suci. Yang saya cinta sama guru kita kemudian kesan wajib. Iya, kemudian yang jahe, wajib.
Kapulaga juga wajib. Kayu manis wajib. Wajib, Pak. Kalau enggak ada. Kalau cengkeh juga. Cengkeh. Gula untuk manisnya. Apalagi kalau ada lagi, Pak, pandan. Pandan ada manisnya. Apalagi Pak Kales, Pak. Waduh. Sekali satu obat batuk pun bisa kan. Jangan anggap ya. Kalau yang ini Pak Kales Barang. Kita minum campurannya saya kira campuran yang apa khas dan spesial. Coba dong. Udah kan saya udah habis botol. Oke nanya udah habis botol. Jangan sama buku. Apa buku? Udah. Kan ben produk asli Betawi yang memang harus diangkat sebuah produk yang punya citra, punya brand. Dan ini oleh sudah dilakukan dalam rangka ulang tahun Persatuan Wanita Betawi pada hari ini yang ke-29. Saya kira bagus sekali. Saya kira ada produk-produk khas Betawi yang diangkat, kemudian dibangun brand-nya, dibangun citranya, dan sekarang muncul yang namanya Bir Pletok. Tapi ini bukan bir ya, ini minuman khas Betawi, ini tidak memabukkan. Menyehatkan. Rasanya tadi gimana Pak, pas Bapak minum Pak? Rasanya tadi setelah diminum jadi anget, ada angetnya, ada pedesnya, ada wanginya mungkin dari cengkeh, ada jahe, ada secang, kapulaga juga. Sudah macam-macam dicampur kemudian diminum ya badannya jadi anget. Sehat. Pengembangan industri yang ini bagus. Terkait masalah gepeknya yang meningkat sih gimana nih Pak? Banyak. Ya tanya ke Dinas Sosial sudah saya perintah. Sudah saya perintah, tanya ke Dinas Sosial perintahnya apa udah. Pak Jokowi, Pak Jokowi bisa diseriusin nggak Pak? Ah, nggak mikir.
Bisa diseriusin nggak tuh pak produksinya? Apanya? Akan diseriuskan nggak produksinya gitu? Ya kan sudah diseriusin, sudah di packing, sudah diberi label, sudah bagus sekali tadi. Mungkin bisa dari Pemprov bisa bantuan distribusi ke luar negeri. Oh, atau tidak usah dibantu, udah bisa memasarkan kok. Jangan terlalu banyak disuntik, karena entrepreneur itu memang harus bisa kompetisi. Dan saya kira tadi dengan kemasan yang bagus bisa kompetisi. Apa? Saya nggak mikir survei, nggak mikir polling, nggak mikir. Nggak mikir, saya mau kerja untuk rusun, untuk macet. Pak Aslan, saya anak jalanan yang telah dianiaya oleh BUMD, Pak, yang bakal dimodalin kemarin. Kami sudah mencuri pameran dari 13 perusahaan, tapi kami dibohongin, nggak dibayar, Pak. Gimana? Jadi ini surat sudah sampai kepada Bapak Ahok. Ceritanya gimana itu? Ceritanya, disposisi daripada Biro Perekonomian untuk dimodali. Terus? Itu, udah gitu, kami diinstruksikan untuk aktifkan. Begitu diinstruksikan, suruh kami aktifkan, Pak. Apanya itu? Pemberdayaan anak-anak, memproduksi ini, Pak. Ini pertama di Indonesia. Terus. Pas pada hari pengucuran dana, hanya dikasih 25 juta sementara di proposal kan 250 juta berkesinambungan untuk menampung anak-anak jalanan, Pak. Akhirnya saya sudah saya bikin apa-apa, Pak. Saya hanya seorang ibu rumah tangga. Jadi kalau Pak Sekmen sudah benar, Pak, tapi nih ini di mana nih tepatnya di Jakarta Timur. Dekat Wali Kota. Iya, sebelumnya Pak, PMI, sebelumnya, Pak. Ya, okay, sebaik, jadi sebaik. Anak-anak saya sekarang, Pak, tidak kembali bekerja, ke jalan, kembali lagi ke jalan, Pak. Ya, saya cek. Kami tunggu, Pak, ini surat sudah masuk, ya, Pak. Ya. Makasih, Pak, ya. Lanjutin, ini ya, saya ini aja. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak, ya. Tabunya ada? Ada, ya, ke Bapak sudah ada, Pak. Sudah masuk, Pak. Sudah, tapi kok saya tanya... Enggak, tabunya di... Anu, saya tabun mana kalau mau... Ini, Pak. Makasih, Pak. Ya, semoga Allah meridhoi Bapak. Amin. Maaf dong, saya. Di meja saya. Di mana lama banget sih? Ih, lama banget. Apanya? Iya, yang kita lihat ada sebuah ini, ada sebuah apa kebersamaan dalam sebuah organisasi yang namanya Persatuan Wanita Betawi. Ini menggerakkan aktivitas-aktivitas yang baik, yang bersifat sosial, bersifat ekonomi, bersifat budaya. Saya kira bagus sekali, karena wadah seperti itu penting. Dan juga yang paling penting adalah sisi budayanya. Ini membangun karakter kota, membangun identitas kota, dan saya kira Persatuan Wanita Betawi menuju ke sana dan dalam rangka pelestarian budaya Betawi yang ada. Ya ini Pak ya. Ya Pak. Apa lagi? Sudah dijawab enggak? Pak, ini warakas sih Pak yang tidak sepakat dengan kebijakan Bapak terhadap pelayanan Bapak. Oh, siapa? Sepakat. Ada kelas nih, Wong Solo. Teman ada kelas. Ya. Ada kelas. Nek, UKM dia, Pak. UKM dia. Apa? Ya.
ada. Wow. Ya, banyak banget nih. Ayo, langsung jalan. Stop dong, Mas. Di situ, Mas. Stop dong, Bapak kan jalan. Ya, udah terakhir. Udah ya, udah. Ngurus rusun. Jakarta dulu jadi, Pak, ya. Ya, udah. Berarti Jakarta dulu, Pak, ya. Udah, itu aja. Terus nun masih ya, Bu. Masih, Bu, masih. Oke, okay, okay. Ya. Siap, Ibu. Ya, Mas, awas, Mas.